Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Okay, hari ini aku memasak spaghetti aglio e olio. Bahan-bahannya adalah 100 gram ayam, 2 sendok makan kecap asin, 5 sendok makan minyak, secukupnya gula, garam, dan kaldu bubuk, 7 siung bawang putih cincang, 2 sendok makan cabai remah kering, 3 biji cabai rawit, secukupnya seledri, dan tentunya kita pakai spaghetti. Rebus air yang sudah dimasukkan minyak dan garam hingga mendidih. Lalu masak spaghetti, jangan sampai kematangan banget karena kita akan masak lagi dengan bumbu-bumbunya. Dan tiriskan. Oh ya, ini jangan dulu dibuang air rebusannya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke langkah selanjutnya. Panaskan minyak, lalu tumis bawang putih cincang, cabai, dan cabai remah hingga harum ya teman-teman. Setelah seperti ini, kita masukkan ayam. Masukkan gula, garam, kaldu bubuk. Kecap asin, aduk hingga tercampur rata semua. Nah, di sini tadi aku tambahkan minyak ya teman-teman, karena aku rasa masih kurang minyak. Oke, kita masukkan spagettinya. Tambahkan secukupnya air sisa rebusan yang tadi ya teman-teman. Aduk hingga tercampur semuanya. Setelah tercampur rata, masukkan daun seledri. Aduk-aduk lagi hingga rata. Setelah semuanya tercampur rata, sekarang kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, langsung saja kita plating. Spaghetti aglio e olio ala channel Our Kitchen. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.